Halo guys, welcome back to Iron Hoops. Balik lagi bersama saya Theo, dan pada kali ini kami akan memberikan highlight scrimmage game antara CLS Knights melawan Westports Malaysia Dragons. Dan menurutku ini pastinya adalah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh fans basket di Surabaya, khususnya fans dari CLS sendiri. Dan menurutku CLS hari ini sudah memberikan permainan yang baik, karena berhasil juga memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup jauh melawan Westports Malaysia Dragons, yaitu dengan skor 74 melawan 40. Dan aku sendiri merasa optimis dengan squad CLS di ABL season ini, karena mereka memiliki squad yang lebih muda daripada season kemarin, dan juga mereka memiliki chemistry start speed yang jauh lebih baik daripada di season kemarin. Dan teman-teman bisa lihat sendiri nanti di highlights, banyak dari poin CLS itu tercipta dari fast break, dan juga ball movement dari CLS sudah cukup baik. Dan menurutku kalau CLS terus improve, harapannya pasti CLS bisa tembus playoff dan bahkan menjadi champion di ABL season ini. Dan jangan lupa highlightsnya ditonton sampai habis, karena banyak banget poin-poin yang seru dari kedua tim. Kami juga mau memberikan shout out buat semua pemain CLS Knights yang sudah memberikan permainan terbaiknya melawan Westports Malaysia Dragons tadi. Dan juga thank you buat semua subscriber yang sampai sekarang sudah support channel kita terus melalui like, juga melalui komen-komennya, dan juga melalui DM-DM-nya di Instagram. Dan tetap support kita, dan jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe juga. Enjoy the highlights and always support local hoops. Thank you.
Asis. Mari gak poin kok ya. Gak masalah poin menurut aku. Berapa besar sih presentasinya? Yeah.